nama dia kalam masdari. Dia ada kalam ismi ataupun kalam nafsi. Dia ada kalam nafsani, dia ada kalam masdari, dia ada kalam lafzi. Dia ada empat kalam ataupun lima dalam dari segi kategori. Ha, asalnya empat ya. Sebab apa? Kalam nafsi dengan kalam ismi tu sama. Sama maksud dia. Kalau ismi dengan nafsi tu, kalau bahasa Melayu kata perkata. Perkata. Kalau nafsi, nafsani, cadang berkata. Cadang berkata hak Tuhan, bukan hak kita. Tuhan cadang nak berkata. Azali tu benda cadang tu. Qadim. No, bukan ada diri. Amr itibar. Cadang nak berkata, bukan ada. Perkata, perkata ada. Cadang berkata, bukan ada. Lepas tu dia, yang ketiganya ialah kalam masdari. Kalam masdari ialah perbuatan untuk berkata-kata. Perbuatan berkata-kata itu masdari. Berkata-kata itu masdar. Perbuatan. Maka perbuatan itu bukan kalam. Bukan kalam yang dimasukkan dengan kalam tu. Kalam ismi tu. Atas pendapat Imam Abu Mansur Ahmad Turidi. Kalam itu dengan mana? Perbuatan kudrah. Tuhan mengadakan dan menjadikan akan perkataan malfus. Berlafaz tu malah Tuhan mengadakan dan Tuhan menjadikan huruf dan suara. Ini payah ni tuan. Berkelai tentang hari ni tak habis-habis. Berkata-kata ke-14. Ke-14. Kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dengan maksud Allah Ta'ala ada sifat kuasa. Ha, tu. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dengan maksud Allah ada sifat kuasa. Ha, macam mana keadaan Allah Ta'ala yang kuasa kalau tak ada sifat kuasa? Jadi kesimpulan dia, Allah ada sifat kuasa. Bila Allah ada sifat kuasa, maka Allah Ta'ala sentiasa berkeadaan di dalam keadaan berkuasa. Itu maksud dia. Ke-15 muridan, artinya yang berkehendak. Yang ni ada sifat berkehendak pada zat. Ada sifat berkehendak pada zat. Hari itu kita sebut dah. Ni ha. Kepiah duk di kepala. Nama apa? Berkepiah. Kepiah ada, kepala ada. Ada tak? Tunjuk ber tengok. Ada tak ber? Kasut ada, kaki pun ada. Bila kasut lekat di kaki, nama apa? Berkasut. Kasut ada, kaki ada. Ber itulah orang panggil melekat. Yang melekatkan kasut di kaki apa dia? Ber. Itulah orang panggil maknawiyah. Kaunuhu. Ha, dalam kitab kata seolah-olah yang melekat antara zat dan sifat. Abu Hasan Asy'ari kata, eh tak gaduh duk kira. Ha? Duk kira yang melekat apa? Memang sifat tak lazum dah. Memang sifat duk di zat lah sifat tu. Mana duk kira ber-ber apa lagi? Memang sifat duk di zat. Ha? Dia kira apa itu Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam bermaksud nak bagi kita kemah. Nak bagi kita kemah. Tak nama berkasut kalau kasut tak ada di kaki. Tak nama berbaju kalau baju tak ada di badan. Takkan duk sangkut tak pelan bawah itu ini. Kan? Sangkut tak pelan bawah. Orang pergi berbaju lah. Bapak orang tentu orang kan lah. Sambil duduk menyangkut kan. Ikat di pinggang lah. Sangkut tak pelan bawah lah. Ikat belit di kepala lah. Adakah orang pergi berbaju? Tak. Tak ada berbaju. Ber tu. Ber tu tak ada. Sungguh saja. Reti kata ada sifat ma'ani pada zat. Pendek kata keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Pendek kata kita faham adanya sifat kuasa pada zat. Berkehendak. Muridan artinya yang berkehendak. Yang ni keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Apa maksudnya? Ada sifat berkehendak. Yang berkehendak itu maksudnya ada sifat berkehendak. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Faridah, dalam kitab Hidayatul Mutafakirin, kitab-kitab alamah kan. Dia terjemah dengan masdar. Bila diterjemah dengan masdar, bukan menunjuk kepada masdar itu. Tapi ditunjuk kepada ismi.
dan menunjuk pula kepada maknawi, maknawiyah. Dia bukan tunjuk kepada makni saja, tapi dia tunjuk kepada maknawiyah. Sebab tu dia kata berkuasa. Kudrah artinya berkuasa. Fahamnya dua. Satu faham makni, satu lagi faham maknawiyah. Oh, hebat ulama dulu. Bukan kitab dia tak betul. Kepala kita yang tak cerdik, tak sampai fikir. Kudrah artinya berkuasa. Apa maksud dia? Ada sifat berkuasa dan keadaannya berkuasa. Kitab ulama jangan kita rot. Kitab ulama dulu baik hak sebelum pandai air. Kemudian daripada pandai air kah, pandai air sendiri kah, jangan rot. Semua betul. Cuma adalah satu dua istilah yang berbeza yang mungkin kalau mereka ada sekalipun mereka menerima teguran dan mereka juga menerima takdir-takdir yang perlu disebutkan. Sebab dalam kitab ulama ni tak lepas daripada takdir, fardu-fardu takdir. Laulal hazfa wat taqdira la fahima al-hadir wa al-arada. Kalau tidak ada hazaf dan takdir, nah, keldai unta pun boleh faham bahasa Arab. Tapi oleh kerana ada hazaf takdir yang perlu ditakdirkan, idhafatnya unta tak dipaham, keldai tak boleh faham. Nah, tak dipaham bahasa Arab. Nah, abang kata bahasa kita baik Melayu baik Arab dia berhajat kepada bahkan Arab, bahkan Al-Quran sendiri pun banyak perlu ditakdirkan. Ke-16 aliman artinya yang mengetahui. Ke-7 yang mengetahui maknanya ada sifat pengetahuan. Ke-17 hayyan artinya yang hidup, yang ni ada sifat hidup. Ke-18 sami'an artinya yang mendengar, yang mendengar, yang mendengarlah kan. Mana ada sifat pendengar. Ada sifat pendengar. Ke-19 basiran artinya yang melihat. Ke-20 mutakalliman artinya yang berkata-kata. Ni kira lepas fardhu ain lah. Lagu tu. Ni habis dah 20 sifat. Lepas fardhu ain lah. Awak lagu tu bukan mengaji. Nah. Kitab dia ni bukan fokus tauhid. Dia fokus tasawuf. Tapi dia nak abang, jangan tinggal tauhid. Walaupun aku tak cerita habis. Tauhid ni penting. Adapun setengah sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat, iaitu lawan segala sifat yang tersebut itu. Lawan dengan mana apa? Siapa ingat? Lawan dengan mana apa? Melawan. Melawan ni? Tak kenal. Lawan dengan mana? Lawanan. Hak di sini mana lawan dengan mana lawanan? Waktu mana dia melawan ni? Waktu dia nak kita letakkan hukum dengan istihalah. Kita letakkan hukum dengan istihalah, itu orang panggil atas jalan mudad. Melawan ni. Tapi kalau diri mustahil, itu lawanan. Habis, kemudian kata musnad, ada pun setengah sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala. Wallahualam. Dah pelak dah. Ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.